promosi. Kok promosi? Itulah grupmu yang perlu dipromosikan. Soalnya ora patek payu. Iki ge seneng banget langsung do gawe status sepanggung bareng Abah Anza. Itu yang perlu promosi. Kalau aku sorry ye. Emang gue cowok apaan? Aku itu utangku ngaji udah 3 tahun ke depan. Ngapain pakai promosi? Terus kesel aku. Sehari 3 jadwal, 4 jadwal sampai 3 tahun ke depan ngapain pakai promosi-promosi? Wek. Nah, aku ngomong kayak gitu dibilang promosi, promosi. Kuwi langsung ora payu-payu kuwi dipromosike. Sawer. Kayak ngene iki harus promosi. Iki kok langsung mbok viralke. Sepanggung bareng Anwar Zahid. Ana ana seragammu wae urung lunas. Iki tanggapan iki dalam rangka nggung lunasi seragam kok. Gampel apa paling yo ngemis nang gone calek. Woi, lho sing tak maksud model ngene iki model yo ngene iki. Aku ora gak ngomong model Abah Hamza. Aku ngomong model ngene iki, model ngajak guyub rukun bersatu, Pak Kades. Jadi masyarakat jenengan tetap kompak, tetap guyub rukun bersatu, ora seneng tukaran, ora seneng gegeran. Pokok penceramahe sing model ngene iki. Rasa guyang guyu dikandani kok lho kayak ngene iki nek model ngene iki buka polsek yo seneng nyantai Pak Dan Ramil yo seneng nyantai Pak Camate yo nyantai ayo njajal wis ale HUT Desa Ketawang Rejo Kindangdutan ya. Ayo misale gek sing mbok undang kae grup dangdut ibu kota, artis-artis yang mahal, goyangannya erotis, ngono kae, mesti tawuran, gini apa nggih? Terus onok mabuk-mabukan miras, gini apa nggih? Terus merusak tanduran-tanduran gitu, udah rusak, bahkan kaca-kaca rumah warga banyak yang pecah-pecah dilempari batu. Tapi sampean pernah nggak lihat ada tawuran antar jamaah pengajian? Tawuran antar grup solawat? Mulai terus teman-teman berkat. Gak ada lho iki kondangdutan. Kapolsek sama Dan Ramil gak bisa duduk santai enak-enakan di sebelahnya kiai. Mesti keliling terus. Nggih napa mboten? Anggotane ngepam kabeh rapet nih. Lah niki cukup dikei wong jemburis-jemburis ngene iki wis aman lek pengajian. Polisi karo tentarae nanti ngopi napa kan. Lho kan. Lho. Anak buahe Bunda Kapolsek sama Pak Dan Ramil nyantai. Duh, malah kiai-kiai bantu tugasnya tentara, bantu tugasnya polisi. Masyarakat yang mau berbuat jahat disadarkan sehingga Kapolsek jadi ringan tugasnya. Coba kalau nggak dibantu kiai, kualan. Anggota Polsek sini berapa, Bunda? Cuma 22 orang. Padahal warga sekecamatan Grabak yang nakal itu berapa? Wong sing ngelumpuk ning kene sak menike wis ana. Belum lagi yang di sana, kualan polisi. Nah, dibantu sama kiai. Makanya Kapolsek kalau ketemu kiai harus nambahi. Tugasnya diringankan kok. Loh, coba misalnya, maaf. Apa? Pingsan lagi. Ya Allah, sabar sayang. Iya, aku sing tinggalok sarung mau, dok baru mau tak kasih sarung kok udah pingsan duluan. Maaf, ya habis ini. Coba misalnya kiai-kiai ku nakal, warga masyarakat diprovokasi, ayo kita demo, kita geruduk Mapolsek, remek buka polsek, betul? Nah ini perlu nih kerukunan. Ya udah, seluruh yang pingsan. Itu yang di sini belum yang di sana. Ya udah oke, yang datang jam 6 pagi siapa?
Nih, ya jangan banyak-banyak dulu. Oke, sampean enggak apa-apa. Aku minta mic-nya satu. Nanti yang terpilih yang tak kasih mic. Bentar ya. Kalau enggak dipanggil jangan berdiri. Enggak. Kalau enggak dipanggil enggak mau, aku enggak mau. Enggak mau aku. Kalau enggak dipanggil enggak, langsung doa, saya mau geser. Ini udah jam 12. Gesernya lumayan jauh. Nah, Ibu hadap sana. Hadap sana. Salam dulu ke jamaah. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo perkenalan, Ibu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Warsih dari Desa Sidomulyo. Saya berangkat ke sini jam 6:30 pagi. Sama siapa? Sendirian, Pak. Kenapa kok jam 6:30 udah ke sini? Ya dapat di depan, biar dapat sarung. Berarti enggak niat ngaji, niatnya pengen dapat sarung. Iki kali niat. Bantinten ning ngrungokke teng radio kok seneng. Bantinten ning ngrungokke teng radio kok seneng. Terus penasaran. Berarti baru pertama kali datang langsung di pengajiannya. Udah di Sumber Sari waktu itu. Aku ora niteni sampean. Berarti pas niku ya tujuannya ya pengen entuk sarung. Ibu tadi pamit suaminya enggak? Pamit, masih tidur suaminya. Masa jam 6:30 masih tidur? Iya, dolet kok sikile arep ngaji, Pak ya. Saman dolet apane? Sikile. Bareng didolet sikile ora tangi terus munggah dengkule. Saman leh pamit ke priye, leh pamit. Aku lar ngaji, nggih. Bisa turu berarti. Nggih, mun melek-melek ngoten lah, pemireng. Terus ngomong, kok tak entukne sarung, Pak, ngono. Ibu maaf, Ibu mulai kenal Anwar Zahid kapan? Nggih, pun ben dinten apa nyetel teng radio ke priye, tapi kalau mbek duwe HP ming anake ben dinten nyetel. Kalau salon sing seru. Ganggu tangga nek di salon. Mboten sami manut tenggene kula remen tanggane. Malah remen. Nggih. Emang Ibu enggak bosen sama Abah Hanza? Oh, kagak. Enggak bosen. Enggak. Bener. Bener. Banyak loh yang baru-baru bermunculan. Ibu tetap sayang sama Abah Hanza? Iya. Ngerayu ben oleh sarung. Sarung karo sangu to, Pak, tumbas bensin. Ya wes, siap. Rungane Bu siapa nama? Warsih. Iya, sih Warsih rungane sih, Bu. Ayo cobi, jenengan ngertos namine niki sinten? Pak Keli Susilo Ardani saking Taman Sari. Betul. Nah, kae dhuwit. Aduh. Ayo maju, Pak. Maju. Ayo cepat maju. Makasih, Pak. Mudah-mudahan sanjenengan panjang umur. Nggih. Nggih, mugi dados nggih, Pak. Ya Allah. Dados sapa kuwi jelas. Ayo diulang. Matur suwun Pak Sopo. Matur suwun Pak Keli. Mudah-mudahan panjenengan dipun paringi panjang umur, sehat, selamat donya akhiratipun. Terus dadi meleh napa wau disebut. Dadi napa nggih kula mboten paham. Muga-muga dadi meleh apa iku. Kabul kajate anggenipun dadi ajeng magang napa aku kula mboten paham wong desa. Lha kok ngerti namine, ngerti kang pundi? Tanggane kok. Oh, tanggane. Lha sing pemilu sampean milih iki apa ora? Ya insyaallah. Tanggane kula caket kok. Ya wis ngerti, ya wis. Nek tak kulon. Wis Pak Keli. Nah. Iki jenenge sampean kepenak kampanye modal 400.000. Wis sampean ngono nang omahe wong semene akeh entek duit pira sampean? Iki cukup bandane Warsih tok. Sampean langsung terkenal salon-alon iki lho, kenal sampean kabeh. Ini kampanye ngirit.
gek didongake iki mandi lho iki dongane. Luar sih diparingi pinten wong? 400. Lho bener leh ngitung 400. Wis sampean 100 kok akeh. Kok iso ngatur nyonge lho. Ayo nyanyi dhisik. Tak paringi duit sampai sarung. Lawat tipil anu. Ndak, Indonesia Raya. Lalen wong ya. Lagu wajib kok. Lu sampean wong Indonesia ya kudu apal Indonesia Raya. Ini hari ulang tahun desa. Semangat kebangsaan, semangat nasionalisme.